Assalamualaikum dan hai kepada Min Maina. Kami dari Grup 8 akan membincangkan tentang Semarak Wacana Patriotisme dan Mahasiswa. Nama saya Nur Sina Fazana. Nama saya Ainul Nabila. Nama saya Nur Akila. Nama saya Nur Afika Bakis. Antara kesimpulan yang saya dapat tentang video wacana Semarak Patriotisme, Patriotisme dan Mahasiswa yang saya tontonkan waktu itu ialah Malaysia sebuah negara yang amat unik kerana negara kita mempunyai kepelbagaian variasi dari segi bangsa, budaya, agama dan suku kaum. Hal ini kerana kepelbagaian budaya iaitu Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan etnik pribumi Sabah dan Sarawak. Ini menjadikan Malaysia kaya dengan tradisi, budaya, bahasa dan agama yang berbeza-beza. Oleh itu, sebagai seorang mahasiswa yang berwibawa, kita hendaklah sentiasa mengingati Hari Kebangsaan dan Patriotisme Negara agar negara kita sentiasa diingati oleh jasa pengorbanan tokoh-tokoh Melayu dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan harmoni. Kesimpulan yang saya dapat dalam ceramah tentang semangat patriotisme adalah cintakan negara. Jadi sebagai generasi kini, kita mestilah memupuk semangat patriotisme yang tinggi dan mempunyai jati diri, peribadi dan akhlak yang mulia agar negara lebih terjaga dan makmur. Kita mestilah promote tentang patriotisme agar generasi akan datang tidak lupa tentang negara kita yang telah bersusah payah untuk bebas dari penjajah yang telah menjajah negara kita yang dulu. Ada pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk promote seperti membuat TikTok dan membuat konten seperti bercerita tentang negara patriotisme. Saya dapat dari video Semarak Patriotisme dan Mahasiswa tersebut, saya berpendapat bahawa pelajar perlu memiliki jati diri, semangat patriotisme yang tinggi, peribadi dan akhlak yang mulia untuk masa depan negara yang lebih maju. Selain itu, sifat sayang ke negara yang dapat dirujuk pada rukun negara. Pelajar perlu menghormati negara dengan melakukan perkara-perkara seperti menjaga dan meletakkan bendera negara Malaysia pada tempat yang sesuai dan kita perlulah menghormatinya sebab itu adalah lambang negara kita. Kesimpulan yang saya dapat dalam video ini ialah semangat patriotisme dalam kalangan mahasiswa menunjukkan sebuah fenomena yang positif dalam masyarakat moden ini. Mahasiswa sebagai pemimpin masa depan menunjukkan semangat yang tinggi terhadap cinta tanah air dan kesedaran terhadap isu-isu penting dalam negara. Dengan demikianlah, semangat patriotisme dalam kalangan mahasiswa bukan sahaja memperlibatkan semangat yang tinggi terhadap negara, tapi ia juga menjanjikan masa depan yang cerah untuk membangunkan negara secara keseluruhan. Mahasiswa merupakan harapan untuk meneruskan warisan kebangsaan dan memastikan kedaulatan serta kemakmuran negara di masa hadapan.